konten perlintasan kereta api. Kali ini berbeda. Banyak yang harus direview, banyak yang harus diulang. Inilah program Indonesia Level Crossing. Halo, welcome back to ILC. Me ada Duren Kalibata Level Crossing. Tapi gue akan berhenti sampai sini aja ya. Nih. Nah. Mau kamu di mana ya, posisi yang enak ya? Sini aja dah. Oke, episode sebelumnya kayaknya gila banget sih nih guys. Kenapa ya? Karena gue tuh, aduh, ini membelakangi pos kayaknya percuma deh. Karena dari sini pun kepantau. Tapi kayaknya semoga aja sih nggak sih. Tapi di sini meskipun nutupnya berkali-kali ya, ya nggak macet cuy, keren nggak sih? Makanya nggak ditutup di JPL ini. Nah, ada yang teriak-teriak kayaknya kan. Bentar, ini bannernya gede amat bang. Bannernya kurang gede sih sebenarnya. Tapi lebih bagus sih nggak ada tanpa banner ya. Sumpah, lebih bagus tanpa banner. Terus untuk posisi lamanya pada saat sebelum layover itu berada di sini nih. Nah, di tempat saya berdiri ini dulunya adalah jalan rayanya pertama kali ya, jadi sebelum bikin flyover tuh di sini penempatannya. Untuk tiang statiknya yang di sini itu memang belum dipindah, maksudnya apa, belum di dari zaman di pemasangan tuh yang pindah cuma sebentar, no ketahuan dia dari posisi yang sedikit berubah. Kalau ini kan hanya dirubah lampu arahnya doang dan palangnya diputar ke sini, diputar 180 derajat. Nah, biasanya di Jabal nih dalam waktu yang singkat akan nutup nih. Ini gua tunggu sampai berapa menit juga kayaknya belum nutup juga nih. Ayo bis, maju bis, maju. Thank you.
Sudah habiskah? Ternyata masih ada. Bakal 10 menit lagi seperti episode sebelumnya, yaitu di Jabal 16. Yaudahlah, gue gak mau buang-buang waktu ya, gak mau memenuhi memori, karena gue masih mau ngerekam di beberapa lokasi lagi, yaitu di JPL 18 23 udah kayaknya deh 18 25i 26 27 28 dan DPL 1 dan 2 Tapos dan Cipinong. Tapos sama aja sih sebenarnya. Thanks for watching. Dadah. Thanks for watching. See you next time on Indonesia Level Crossing. Bye bye.